Sebelumnya kita sudah mencoba training pada aplikasi FitBrains di BlueStack. Bisa kita lihat di tabel performance. Di sini ada training history saya pada video sebelumnya. Yang nantinya jika Anda memainkan ini setiap hari, akan ada grafik di training history ini. Oke, sekarang kita coba games. Konsentrasi sudah, memori sudah, tadi kita coba di training pada video sebelumnya. Sekarang kita akan coba visual. Di sini kita mencocokkan yang sama. Di sini seperti biasa ada hasilnya, play again dan view performance. Bisa dilihat di sini bertambah 23/200. Tentunya dengan aplikasi ini akan merefreshkan otak kita setiap harinya. Karena di sini ada catatan training per hari, per minggu dan per bulan.